Sambutan Maulid Rasul disambut meriah bagi menghayati perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihadiri oleh lebih 2,500 para jemputan, sambutan lebih bermakna apabila Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut berkenan hadir pada majlis tersebut. Bertemakan keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran menjadi simbol dalam menghadapi sebarang cabaran bagi mencapai kehidupan yang lebih harmoni dan sejahtera. Majlis pada tahun ini telah menobatkan seorang penerima anugerah perdana dan 6 orang penerima anugerah Maulidur Rasul. Penerima anugerah dipilih berdasarkan jasa dalam kepakaran masing-masing selain memberi impak positif ke atas kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan negara. Tan Sri Datuk Seri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir merupakan penerima anugerah Perdana Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijrah bersamaan dengan 2022 Masihi. Sementara itu, penerima anugerah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan 1444 Hijrah bersamaan 2022 Masihi diberikan kepada Syazrina Azman atau lebih dikenali sebagai Miss Nina bagi kategori ikon aktivis kemanusiaan, Profesor Dr. Dr. Azizan Baharudin, anugerah bagi ikon sains dan peradaban, ikon korporat Islam Datuk Muhammad K. Ibrahim dan ikon ibu sejati keluarga Malaysia Cik Hui Lan. Ahmad Nur Sulaiman, anak kelahiran Terengganu ini merupakan penerima anugerah bagi kategori ikon media Islam. Pelibatannya dalam dunia penyiaran selama 32 tahun menyaksikan pelbagai jenis pencapaian dalam dunia penyiaran media Islam. Antaranya selaku penerbit dan penerbit eksekutif kepada dua rancangan agama yang cukup popular, terbitan TV3, program Halaqah dan Tanyalah Ustaz. Selain itu, Ahmad Nur Sulaiman turut melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan dan tugas-tugas khas yang membolehkan dia memiliki pengalaman yang luas menyampaikan informasi kepada penonton juga masyarakat setempat. Bagi ikon kaunselor dan motivasi, Haji Hushim Haji Saleh, seorang kaunselor yang cukup berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan, pendidikan keibubapaan, bidang motivasi kerjaya, kaunseling keluarga dan perkahwinan serta bidang-bidang yang berkaitan dengan motivasi dan kaunseling. Pelibatan dalam bidang kaunseling sejak tahun 1978 menjadikan dia antara sumber rujukan sekaligus melayakkan dirinya menjadi ikon kaunselor dan motivasi. Sambutan Maulidur Rasul 1444 Hijrah sudah tentunya mengingatkan kita untuk terus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan taladan di samping berusaha memperoleh kejayaan.